Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hashtag segulai sejalai. Jadi acara kita yang terakhir untuk sesi pagi ini yaitu acara 25 Sakai Lelaki Terbuka Akhir, baru saja dilepaskan oleh pegawai pelepasan, menandakan bermulanya perjuangan 12 buah perahu untuk mencari kedudukan demi kedudukan terbaik menuju ke garisan penamat dan justru dinobatkan sebagai pemenang bagi acara 25 Sakai Lelaki Terbuka Akhir ini. Jadi melepasi lebih kurang 100 ataupun 200 meter dari garisan permulaan, telah menampakkan kelibat perahu yang menggunakan plat bernomor 47, yaitu landas muka 4. Sekarang ini sedang beriringan dengan perahu yang menggunakan plat bernomor 37, Todak Berjaya 2, pada kedudukan 1 dan 2. Tetapi ternyata ketika ini perahu yang menggunakan plat bernomor 34 begitu laju menyelusuri, berjaya memintas, berada pada kedudukan yang pertama, yaitu Cahaya Helang Tasik di bawah kepengurusan Padli bin Othman. Manakala perahu yang menggunakan plat bernomor 37 Todak Berjaya 2 masih lagi berada seiringan dengan perahu Cahaya Helang Tasik, tapi menggami tumpuan pula perahu Bujang Sigat yang menggunakan plat bernomor 7 di bawah pengurusan Yahuda Bilong ini meloloskan diri, berada pada kelompok hadapan beriringan dengan Cahaya Helang Tasik yang menggunakan plat bernomor 34. Jadi ternyata kelebihan lorong 1 dan 2 ini, yakni perahu Bujang Sigat dan juga Cahaya Helang Tasik ini, memberi sedikit advantage kepada mereka untuk menyelusuri sungai ini dengan begitu deras kayuhan yang diperagakan. Jadi mengambil tumpuan pula ketika ini Bujang Sigat di bawah pengendalian Yahya Bilong yang menggunakan plat bernomor 9 berjaya meloloskan diri, semula berada pada kedudukan yang pertama. Tetapi harus kita ingat bahwa pengkayuh-pengkayuh yang berasal dari muka ini, yaitu Kasihnya Warisan di bawah pengurusan pasukan landas, berada pada kedudukan yang pertama yang menggunakan plat bernomor 47. Jadi alhamdulillah segalanya berlangsung dengan aman, dengan terkawal sekali ketika ini, yang mana dapat saya lihat dengan jelas perahu yang menggunakan plat bernomor 47 landas muka 4 di bawah pengurusan Datu Abdullah bin Julehi ini terus melonsong laju di hadapan, berada pada kedudukan yang pertama, dan sekarang ini menggamit tumpuan perahu yang menggunakan plat bernomor 35 Bungain Wing di bawah pengurusan Harry Francis Lutau ini, berjaya meloloskan diri, berada pada kedudukan yang kedua. Tetapi melihat kedudukan mereka agak tercabar, perahu yang menggunakan plat bernomor 37 Todak Berjaya 2 ini terus menukarkan gear kayuhan mereka, meloncor laju dan terus berada pada kedudukan yang kedua. Jadi harus kita ingat, hanya lebih kurang 800 meter saja lagi menghampiri selekoh maut itu, maka disitulah kita akan dapat melihat situasi ataupun kedudukan perahu demi perahu pada acara 25 pengkayuh akhir ini. Jadi alhamdulillah segalanya masih lagi berjalan dengan lancar tanpa sebarang insiden-insiden yang tidak kita ingini berlaku. Dan ternyata sekali landas muka 4 ini begitu konsisten corak kayuhan mereka, pengkayuh-pengkayuh dari pasukan Kasihnya Warisan yang sanggup datang dari muka untuk sama-sama menggelorakan regata Batang Lupar pada tahun 2023 ini. Mereka masih lagi menyelusuri Batang Lupar ini di kedudukan yang pertama, manakala Bungain Wing sekarang ini sedang bertarung hebat dengan perahu 37 Todak Berjaya dan juga perahu yang menggunakan plat bernomor 43 Burung Garuda yang muncul pada kedudukan yang keempat. Jadi begitu hebat sekali, hanya tinggal lebih kurang 50 meter saja lagi, maka akan kelihatanlah pasukan ataupun perahu landas muka ini yang berpakaian serba merah kuning ini, yaitu warna rasmi pasukan landas
sedang berada di posisi yang selesa ketika ini. Jadi disinilah kita akan dapat melihat pengalaman pengemudi mereka untuk melakukan pembelokan sempurna agar mereka tidak termakan ulak betul-betul di hadapan tanjung ini dan menyukarkan mereka untuk meneruskan pengkayuhan yang bertenaga. Jadi begitu hebat sekali burung Garuda yang menggunakan plat nomor 43 ini terus membuka sayapnya untuk terbang selaju-lajunya dari kedudukan yang keempat, kini berada di kedudukan yang kedua. Justru itu Bungain Wing yang berada pada kedudukan yang ketiga, manakala Todak Berjaya di kedudukan yang keempat. Jadi sudah semestinya penyokong-penyokong landas tersenyum lebar dengan teriakan yang begitu bergemuruh apabila melihat warna kegemaran mereka, warna rasmi mereka merah kuning ini meluncur deras dan laju menuju ke garisan penamat. Hanya tinggal lebih kurang 50 meter saja lagi, maka akan ternobatlah landas muka empat ini bergelar juara. Dan bagi perebutan kedudukan 2, 3 dan keempat ini masih lagi berterusan. Apabila dapat saya lihat dengan jelas, Todak Berjaya yang menggunakan plat nomor 7 sedang memberi tentangan yang begitu sengit kepada burung Garuda. Jadi mampukah burung Garuda meneruskan penerbangan mereka untuk terus kekal di kedudukan yang kedua, manakala Bungain Wing semestinya terpaksa akur pada kedudukan yang keempat. Jadi untuk kedudukan terakhir, untuk mendapat hadiah sagu hati pertembungan di antara perahu Putri Lemanak yang menggunakan plat nomor 28 dan juga Bujang Sigat yang menggunakan plat nomor 7. Jadi begitulah keputusan tidak resminya bagi acara Sakai 25 Laki Terbuka ini. Jadi untuk keputusan resminya